Kabar kedatangan 50 Santa Claus dari langit Papua telah dinantikan warga Kota Jayapura sejak 22 Desember, Sabtu pagi dini hari tadi. Kehadiran Om Santa yang rencananya akan mendarat di bibir pantai Dok 2 Jayapura menyita perhatian warga, khususnya para remaja dan anak-anak yang ingin melihat langsung kedatangan tokoh dongeng Natal favorit mereka turun dari langit. Apa yang dinanti akhirnya sampai juga. Momen yang baru pertama kalinya digelar di Papua ini ramai-ramai didokumentasikan warga melalui telepon selulernya. Tak hanya di udara, sewaktu mendarat, Om Santa masih harus melayani permintaan warga yang ingin foto bersama. Ya, para penerjun yang menggunakan kostum Santa Claus ini adalah anggota gabungan dari TNI dan Polri yang ikut memeriahkan Hari Natal dengan menyuguhkan keahlian mereka untuk dinikmati oleh masyarakat Jayapura. Tak jauh dari bibir pantai, Om Santa juga menunjukkan atraksinya dengan mendarat dengan tepat di permukaan kapal tongkang. Kita atas nama penduduk-penduduk anak Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri lewat Kakak Eko Sudarto ini dengan beliau punya Satgas Bimas Noken yang sudah menyalurkan kami semua memang kerinduan penerjun-penerjun Papua ini, baik Papua asli maupun Papua campuran dan beberapa rekan-rekan dari daerah lain yang memang sudah pernah tinggal di Jayapura, tinggal di Papua. Kita mau menyumbangkan keahlian kami ini untuk menghibur masyarakat Papua. Tidak hanya menyuguhkan atraksi turun dari langit, setelah sampai di darat, Om Santa juga membawa hadiah yang diberikan kepada 100 anak dari perwakilan 10 kabupaten di Papua. Ade, setelah datang ke Jayapura bagaimana perasaan Ade? Senang. Terus? Senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dari kabupaten-kabupaten lain, bisa bertemu dengan kepala-kepala polisi, dan dengan semua. Ade dari Sinterklas tidak? Dapat. Bagaimana perasaan Ade? Senang sekali. Senang sekali? Ade sekarang kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD di mana? Ya, atraksi 50 penerjun dengan kostum Santa Claus ini digelar oleh Binmas Noken Polri untuk menghibur warga dalam merayakan momentum Natal tahun 2018. Tim Liputan, Video Papua.